Oke guys, hai, kita jumpa lagi. Hari ini saya bawa kamu berjalan-jalan di Bandar Hilir. Oke guys, teruskan menonton video ini. Harap kamu happy, kamu gembira, kamu terhibur untuk menonton video saya. Oke, kita akan melakukan perjalanan guys. Hai guys, kita jumpa lagi pada video kali ini. Saya mau bawa kamu buat jalan-jalan di, kalau ini buka guys, kita pergi sana, kita naik ini. Tapi kalau tidak buka, kita jalan di bawah saja lah di sini saja. Sini pun ada museum-museum macam kapal laut PLDM pun ada sini. Ah, jom kita jalan guys. Oke, oke guys, jom. Di sini kita berjalan-jalan. Kita berjalan-jalan untuk mencari ketenangan guys. Nampaknya saya rasa itu Menara Taming Sari hari ini tak buka. Jadi kita berjalan-jalan di sini sajalah. Sebab di sini pun kita beli nampak benda macam-macam ini guys. So, saya akan bawa kamu ke sini lah. Kita jalan-jalan. Oh. Walaupun mendung guys, tapi panas. Dia ada bahang. Saya mau pergi main-main yang tuna guys, tapi nanti orang kasih ketawa saya. Jadi nanti saya takut nanti itu rubuh. Saya naik nanti itu rubuh guys. Kita di mana nih guys? Sini lah guys. Tunggu guys. Ini kita tahu ini guys, kereta lembu kah, kereta kerbau ini guys, tapi yang pastinya bukan kereta kuda lah, sebab ada tanduk. Jadi kereta lembu lah saya rasa. Kalau kerbau kan warna hitam, jadi ini kereta lembu merah. Oke guys, kita akan pergi ke mana ini guys? Kita pergi sini guys. Guys, ini adalah meriam British ini. Kalau bukan meriam British, meriam Portugis lah ini guys. Macam inilah. Ini meriam yang beratus-ratus tahun dahulu guys. Nah, ini guys. Oke guys, ini macam yang kita tahu lah, adalah ini adalah kereta api yang menggunakan engine guys, yang menggunakan landasan dulu. Ini kereta api, saya rasa ini kereta api British nih guys. Coba kita naik guys.
guys, ini dia guys. Jam steering cerita mulai nih guys. Ini guys, macam steering kereta mulai ini guys. Ah, inilah dia guys, keistimewaan kereta api ini. Bukan keistimewaan lah, dia macam dia punya tayar macam begini. Ini KSK diesel guys. Ini kereta api yang dulu-dulu lah. Oke, ini kereta api ekspres guys. Ini dia punya lemah terikat. Nah, dia tidak tulis tidak boleh naik. So, kita boleh naik. Kita boleh naik guys. Beginilah dia punya keadaan guys. No camera guys. Okay. Beginilah keadaan ini guys. Di sini. Dan dia punya belakang ini berjalan guys. Dia bilang percuma dia mau masuk, tapi dialah sekarang mungkin dia tidak boleh masuk. Lagi lebih baik. Pesawat, saya ingat ini pesawat jet pribadi ini guys. Sejarah di sana. Coba kita tunggu itu kepal dari sini, kita melihat guys. Ada kereta api. Ada kereta api guys. Nanti selepas ini kita pergi itu. Nah, ya itu pun bagus juga guys. Kita ambil tahu apa yang berada di Bendar Hilir sekarang guys. Apa sejarah-sejarah dia, apa barang-barang pre yang ada sini.
yang ditinggalkan di sini. So, apa yang kalau kita ikut ini kita jumpa apa ini guys? Kita ke sini lah kan. Oke, guys. Jom. Kita jalan saja, kita akan jumpa barang. Kita akan jumpa barang, kita review saja guys. Nah, ini tiang elektrik lah. Tinggi-tinggi tiang pelikum. Saya mau bawa kamu di runtuhan gereja saja guys, sebab tidak beli naik atas sudah sekarang. Panas. Masalah di sekarang ini guys, panas. So, pagi-pagi kita akan naik ke bukit. Guys, nanti kita akan naik ke sana guys, tapi dalam video yang akan datang, sebab sekarang sudah panas. Mau naik di sana itu guys, banyak melalui banyak anak tangga, jadi sekarang kita tak boleh naik sana lah, sebab sudah panas kan. Nanti tunggu video akan datang, kita sebelum subuh kita sampai sana guys. PKL beli naik ini guys. Ini kereta api. Ya, kereta api lah. Oke, jom. Naik sini guys. Ah, ini bisa guys. Kita pergi tunggu itu beca. Ini adalah bangunan lama lah. Ini museum rakyat. Nanti kita pun masuk sini juga guys. Nantikan video saya. Kalau beli guys, ini sama pun kita mau masuk ini. Sebab di sini banyak barang re di sini nih. Kita beli review. Ayo aja banyak lebih. Lagi apa? Tak. Nanti kita akan masuk sini. Mudah-mudahan tempat yang bersejarah kita kongkong saja guys. Ini dataran Pahlawan. Nanti kita pergi sana guys. Nanti video akan datang. Ini guys, bangunan ini adalah gereja Portugis ini guys, bangunan merah dulu zaman-zaman Portugisnya, tahanan Portugis guys. Yang di atas sebelah itu gereja. Apa yang kita nampak di sini adalah dia ini runtuhan daripada komunitas tahanan. Oke, jom kita masuk guys.
Bella Maria yang Portugis dulu guys. Ini yang besar. Ini pelabur boleh masuk. Ini dia punya Mariam. Ini dia punya Mariam. Oh, diorang punya pertahanan lah, sebab ini Mariam Puntut. Ini Mariam Puntut guys. Ini Mariam Petubis guys. Analistik nih guys, tidak tembus. Kau percayalah. Nah, kalau kau mau tengok betul-betul, kau datang melaka. Okay. Nah, di sini pun ada dia pintu guys. Dan belum ada aja. Ini sudah beratus tahun nih guys. Nanti kita akan pergi sini guys. Ini adalah gereja Portugis. Tapi sudah runtuh lah, tapi dia punya dalam memang kita boleh tengok. Tapi sekarang tidak boleh sebab panas. So, nantikan video saya yang akan datang, kita naik ini. Ini atasnya gereja, oke? Okay? Di sini saja yang kita boleh jalan pada hari ini sebab kita pergi ke satu tempat lagi. Kita pergi review ke satu tempat lagi. Terima kasih karena menonton video Usai Pius. Semoga kamu terhibur. Semoga kamu gembira menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share channel YouTube Usai Pius Video. Oke, guys. Bye-bye. Bye.